PLT Gubernur Jambi Haji Farouy Umar menghadiri Renungan Suci tahun 2018 di Makam Pahlawan Kota Jambi untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Renungan Suci dilakukan untuk mendoakan para pahlawan yang telah wafat dalam memperjuangkan negara Republik Indonesia semasa pengabdiannya. Dalam Renungan Suci ini dipimpin langsung Kapolda Jambi dan hadir Dandrem 042 Garuda Putih dan para undangan lainnya. Terlihat kekhusyukan dan hikmat dalam renungan suci tersebut. Dari Jambi, Nurani Ulansari, Tribrata TV. Salam, Tribrata.